Kecelakaan maut terjadi di jalan arteri Karawang pada Minggu sore. Kecelakaan terjadi setelah mobil travel ini hilang kendali hingga menyeberang ke jalur berlawanan. Mobil travel ini kemudian menabrak 4 kendaraan motor dan mobil di jalur berlawanan. Akibat kecelakaan maut ini, 7 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka. Terjadi laka lantas di daerah Purwasari. Kecelakaan diduga karena sang sopir mengantuk hingga mobil hilang kendali dan menyeberang ke jalur lain. Mobil nyebrang. Bisa nabrak motor berapa motor itu, Pak? 4 motor. 1 mobil pickup. Korbannya, Pak, ada berapa, Pak? Korban yang bisa dicatat ada 6. Dan yang 3 belum ada inisialnya. Kami sedang koordinasi dengan Inavis untuk sidik jari korban. Informasi sementara, total korban sebanyak 17 orang. Korban seluruhnya telah dievakuasi ke 2 rumah sakit. Hingga saat ini, polisi masih melakukan pendataan dan mengevakuasi seluruh kendaraan. Dari Karawang, Jawa Barat, Asep Saiful Falah, RTV.